National police have identified 4 out of the 6 suspected terrorists shot dead in Tuban, East Java as Satria Aditama Yudhistira Yostri Prayogi Adi Handoko and Endar Prasetyo. National Police spokesperson Inspector General Boy Rafli Amar says the 6 dead are suspected to be affiliated with Jama'ah Ansharud Daulah, a terrorist organization that supports the Islamic State group. Mereka terindikasi berkaitan dengan jaringan JAD. Jadi memang sel-sel JAD saat ini tengah mendapatkan semacam instruksi untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyerangan kepada petugas. Jadi umumnya petugas-petugas kita yang rentan diserang anggota teror ini adalah petugas yang bertugas di pos polisi. Seperti di Jalan Tamrin, itu adalah pos polisi, pos lantas. Nah, ini juga pos lantas di Tuban ini. Jadi saat ini tentu kepada anggota semua sudah diingatkan kembali untuk memperketat ataupun meningkatkan kewaspadaan.